dulu ya guys, untuk hari ini hujan ya guys di Purwakarta ya. Tadi saya habis neduh dulu. Nah ini ada ini ya guys, pohon kurma apa ya? Kayaknya sih pohon kurma guys, saya soalnya belum paham banget sih masalah pepohonan gitu ya. Tapi emang iya sih, nah ini pertigaan guys, kalau misalkan ke kanan itu yang mau ke BC ya guys. Nah ini kita ambil ke kiri ya guys. Jadi untuk di video kali ini kita akan mapai jalan sampai ke Sadang guys. Dan alhamdulillah ya guys, untuk di hari ini di jalur Cigelam ini Purwakarta, alhamdulillah ya guys, hujan gitu guys. Jadi suasananya sangat sejuk banget guys, adem banget gitu ya. Jadi tadi sempat neduh juga guys saya. Ya lumayan agak lama sih. Soalnya kalau misalkan saya mau bablas, malas pakai jas hujannya itu guys, ribet gitu. Ya alhamdulillah guys, jadi hari ini sangat cuacanya sangat enak banget guys, sejuk sekali dikasih hujan gitu ya. Akhirnya hujan juga guys. Di bulan November ini, di awal bulan ya, mudah-mudahan sih hujan terus ya guys. Ya intinya mah supaya nggak banyak debu guys di jalanan gitu. Jadi kan enak guys, jadi adem gitu kan. Nah kalau untuk sepanjang jalan ini itu jalan Bukit Indah ya guys. Jadi kalau misalkan putar balik itu tembusannya itu ke kawasan BC guys. Nah kalau untuk ke sini kan kalau misalkan lurus. Jadi kalau misalkan lurus itu tembusannya ke Sadang guys. Mau ke gerbang tol Sadang itu lewatnya sini bisa guys. Kalau misalkan lewat kota Bukit Indah gitu guys. Nah itu jalan pindahnya lewat sini juga bisa ke Sadang. Banyak pepohonan ini sangat adem banget ya. Jadi kalau sore itu di sini banyak yang ngopi gitu guys. Jadi banyak yang wisata ibu-ibu gitu ya pada kesini gitu kan. Ya tempatnya sangat enak banget sih, adem gitu ya. Jadi banyak jajanan juga sih. Nah ini nanti di depan kita ambil ke kanan ya guys. Ya pokoknya mah sangat mantap lah buat hari ini gitu ya. Jadi sangat bersahabat banget guys cuacanya ya. Jadi habis hujan gitu kan, adem banget gitu kan. Ya sangat sejuk banget sih guys. Pokoknya mah good job guys. Mudah-mudahan sih di bulan November ini ya guys udah musim hujan lagi gitu ya. Soalnya kangen guys mau hujan-hujanan di jalan gitu. Basah-basahan di jalan guys. Oke guys, itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat bos-bosku, teman-temanku yang setia nonton terus video saya. Next time video-video selanjutnya guys. Thank you.